Oke, jadi pagi hari ini kita udah mau siap-siap buat summit attack. Kita udah lagi makan dulu nih sebelum summit attack. Dengan cuaca yang cukup dingin. Ada si Abah. Si Abah lolodok we. Jadi sih masih perjalanan sih hampir 3 jam buat summit attack. Jadi kita harus cepet-cepet berangkat biar cepet kembali lagi lah ya. Oke. Kita makan dulu aja deh. Sebelum kita melakukan summit, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan keselamatan, kelancaran, agar bisa kembali. Amin. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Bener nggak? Oke, let's go. Oke, kita udah mulai summit. Jam baru dimulai. Kita berangkat jam 4. Oke, kalau kalian summit terus kalian bingung ada dua jalur. Di sini petunjuk arahnya jelas banget. Ke sana ke Bangbangan. Yang ke sana lewat Cemara Sakti. Tuh. Jadi jalurnya ke situ. Kita lanjut jalan dulu. Cuaca sih alhamdulillah nggak terlalu berkabut juga, cerah sih ini. Oke, kita udah sampai di pos 7. Samyang Kendil. Oke, Kendit, sama yang Kendit. Jadi tadi hampir setengah jam sih tadi agak ngebut juga kita jalan. Kita udah sampai di sini juga ramai banget. Di sini ada pos makanan gitulah, warung-warung gitu. Oke, cuaca juga masih gelap banget, belum kelihatan apa-apa. Semoga kita dapat matahari terbit yang bagus ya. Oh iya, tadi di pos 6 nggak sempat ke videoin juga sih. Nantilah pulang kita videoin sama jalur-jalurnya. Jalurnya juga makin sempit, sempit menyempit, makin terjal juga. Keren pokoknya ayah. Keren. Oke, tapi kita tetap gak akan nyerah. Kita bakal terus jalan sampai puncak, oke? Let's go. Aduh. Oke. Gak jauh dari pos 7, kita nyampe pos 8. Sama yang jampang. Mantap. Tinggal kita ketemu jalur tanahnya sih. Masih sama, masih ramai banget. Satu pos lagi, Bos. Oke, semangat. Semangat ya. Oke. Semangat. 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 Di atas ada McDonald KFC, Bos. Tambah cendol dawet. Ingat kawan, besok kita kerja lagi. Oke. Kita disampai di pos 9 Pelawangan. Kita lihat. Pelawangan, ini dia. Pertanda matahari juga mulai kelihatan. Keren banget sih, parah. Lihat di sini.
Merah buat deh. Oke. Sini kita bakal lanjut buat summit attack. Di sini udah rame banget. Parah sih, rame banget. Sini kita bakal berjuang sampai puncak. Oke, mana let's go. Sekarang masih jam 5.18. Matahari udah mulai mau keluar. Cahayanya udah bagus banget, parah sih. Kita masih di belum jauh sih dari Pelawangan. Semoga aja kita dapat view yang lebih bagus lagi nanti di atas ya. Semoga kekejar waktunya. Oke. Kita let's go. Oke, masih di jalur menuju pos. Jadi kalian wajib pakai sarung tangan sih. Kalau enggak, masih dingin. Sini udah kelihatan Sindur Sumbing sama Gunung Prau. Terus yang mendaki juga ramai banget. Yang di bawah juga masih banyak. Masih banyak banget, jadi kita tetap harus semangat lagi. Semangat, bentar lagi kita nyampe puncak soalnya. Oke. Tolong. Oke, masih di jalur menuju puncak. Hampir setengah jam lebih sih ini belum nyampe-nyampe. Kelihatannya tuh kayak deket banget gitu. Dari Pelawangan tuh pas dijalanin tuh gila, belum nyampe dari tadi. Matahari udah mulai terik. Tapi udara di sini masih dingin banget, parah dingin banget. Kita bakal duduk dulu sebentar istirahat. Itu juga udah mulai ngerasa lapar lagi nih, pengen makan. Nanti kita makan di atas aja kayaknya. Come on, kita lanjut. Okay, kita udah sampai di puncak Gunung Selamat. Nyampe. Bang Iam, kelihatan. Apa? Bang Iam. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Aduh, ayo ke sana. Terus ke belakang aja. Terus. Sekarang masih ada.
Nyampe juga om. Nyampe juga. Alhamdulillah ya. Dengan susah payah nih. Ayo Pin, cakep Pin, sini Pin. Mau kemana lagi Bang Agung? Nyari temen cahaya. Itu tadi, udah ketemu. Di bawah Bang. Iya, sebenernya apa ya? Iya. Situasi puncak padat banget, ramai banget. Kita pulang, guys. Kita turun. Kita bisa lihat Sindoro sama Sumbing. Terus sana kita bisa lihat Gunung Ciremai ini. Ramai banget nih di puncak. Kita habis foto-foto, habis puas banget foto-foto. Kita lanjut turun aja. Oke, mohon turun. Kita nggak ke kawah, jadi di satu ada kawah. Ada kawah di sebelah kanan. Tapi kalau kita mau ke sana, kita harus turun dulu ke sana. Nyampe sana turun lagi. Kita nggak ke sana, kejauhan. Kita bakal langsung turun aja gaw. Ditemani indahnya pemandangan yang di bawah sana. Keren banget sih. Wah, men. Nih, semangka. Turun. Kok mau turun? Oke, kita turun ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita sampai ke puncak Gunung Slamet berjalan dengan lancar, sesuai lah insya Allah semuanya ya. Jadi kesan-kesannya sih untuk Gunung Slamet tuh luar biasa sih. Jalurnya tuh kayak gak habis-habis gitu, parah. Apalagi pas kita lagi tadi summit, dari Pelawangan ke puncak tuh kayak, wah, deket sih gitu. Padahal pas kita cobain, gak nyampe-nyampe. Alhamdulillah kita udah sampai puncak juga kan tadi, udah foto-foto, udah pokoknya menikmati alamnya puncak tertinggi di Jawa Tengah ya. Terus kita sekarang mutusin buat pulang, kita udah beres-beres juga, tenda kita udah masuk carrier semua. Kita bakal langsung caw aja kayaknya. Yuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pendaki Cimahi pulang. Yo.
Ayo kita pulang. Oke, kita udah sampai di pos 2 lagi. Kita bakal pulang hari ini ya. Kita lebih summit, beres-beres semua, makan segala macam. Kita putusin untuk langsung pulang aja. Untuk langsung turun. Untuk estimasi waktu sih tadi hampir habis 12 jaman lah kita naik gunung selamat ya, dari base camp sampai puncak. Itu perjalanan yang panjang banget sih, belum pernah naik sampai selama itu. Kita bakal tanya-tanya mereka, capek gak sih? Oke. Mang, naik gunung, Mang. Selamat, Mang. Mantap, melelahkan, kangenan. Oke, balik nih, Mang. Kangen. Oke, mau balik diajak, Adodot. Tanya, dua lagi kita tanya. Mang, selamat rasanya. Pendakian yang paling wah. Paling wah. Soalnya badan lagi ngapit nih. Oke. Keren, tetap bisa naik. Kesan-kesan untuk Gunung Selamat seperti apa? Seperti ekta aja. Osh. Anjir. Dada nyeri, tapi jos terus. Karena memang ini salah satu perjalanan terpanjang kita semua. Karena sebelumnya belum pernah naik selama ini sampai 12 jam. Jadi buat kalian teman-teman yang mau naik ke Gunung Selamat, oke, kalian harus siapin fisik benar-benar, mental yang kuat, karena memang jalurnya nggak gampang banget. Dari pos antar pos juga Kuku Bima energi jreng. Ya gitu, jadi antara pos sama pos juga itu butuh waktu yang cukup lama, hampir 1 jam juga. Itu tergantung fisik kalian sih. Kalau fisik kalian memang kurang bagus juga, buat pasti bakal lebih lama lagi. Pokoknya Gunung Selamat oke banget lah. Oke, paling segitu aja videonya. Sampai ketemu di jalur pendakian berikutnya.